kok ada hmm? Oke. Oh, Oke. Okay. Yes. Okay. Yuk uh, jadi besok itu si ini dulu Krisma dulu yang berangkat ke sana. Krisma nanti berarti mulai dari ini ya. Oke, okay, kita kemarin sudah tak ajari bikin PowerPoint ya? PowerPoint. Duduknya, ya, yang sudah. bekerja mulai dari PowerPoint itu loh. Ya, Nur sudah tak ajari dari peta dulu dari apa? Dari oh yang dulu. dulu MPA, MPA itu. MPA tuh? Iya 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 iya. Jadi ya, mulai ya. dari PowerPoint, terus kerjakan dulu peta. Saya biasanya gini. Jadi Bimo udah tahulah. Iya. Jadi nanti kalian mengerjakannya di lapangan saya aku share ya. dibikin blank dulu gitu ya terus ini tadi misalnya kampung moral nggak usah digambar-gambar dulu karena nanti kita harus menciptakan diagram ya ini ya ya nah ini kalau si apa tadi uh, apa uh, makanan tradisional gitu terus ini di share bersama saya nanti ini kan nah terus yang pertama adalah peta ya peta lokasi mulai dari kota kota tempat penelitian kota tem, kota itu kota tempat penelitian terus dilengkapi dengan tadi titik pengarah jadi kalau Krisma itu pengarahnya tadi di kota itu ada berapa? Ada eh, tadi Joho itu Kampung Murah. Jadi wilayahnya kan ada tiga titik nanti kamu kota Solo, kota tempat mimpin, terus dikasih titik pengarah itu Joho, kemudian Gatot Subroto itu nonongan itu istilahnya. Terus satunya lagi mana? Manahan ya. ya. Jadi nanti ada tiga, tiga titik Nah, itu kaitannya kamu mulai membuat my map. Sebentar. Oh, ini heritage cleaner udah tak bikinin. Kamu malah belum ya? Si apa Krisma malah belum. Hmm. Uh, uh, uh. harusnya Harusnya dikasih ini deh. Sebentar. Berarti punyanya Krisma belum tak bikin peta. Tak siapin sendiri peta baru. Tadi ini bentar. Nah, oh, gini. Jadi nanti kampung muralnya itu kan cuma satu layar Chris, nah, Jadi uh, kampung Johor, apa uh, mural. Kampungnya namanya Kampung Joho, eh, wilayahnya Joho kalau nggak salah. Joho ya Bu. Hah? Terus kamu cari ini. Nah itu kamu mulai se -se Joho, Surakarta. Nah ini kamu nyari kampungnya, kemudian kamu mulai nitiin itunya tadi satu dua tiga itu ya uh, satu dua. Jadi kampungnya sih kecil. Sementara Johonya di mana sih? Itu yang nanti. ada 30 titik itu cuma di Johor saja ya bu? Uh, uh, kecil kok. Kecil maksudnya kampungnya kecil gitu loh. Jadi hmm. bisa lah, satu dua jam selesai itu kalau kalian berdua gitu. Yang apa namanya? Yang agak lama itu nanti adalah kamu nanyain. Dan makanya kamu sudah ngubungi Pak Ipung? Belum dikasih kontaknya sama jenengan. Ya Allah, Gusti. Sebentar, sebentar. Lupa aku. Kau hubungi sekarang ya. Bilang Pak, besok saya mau main. Kalau dia nggak bisa, siapalah tetangganya atau adiknya Pak Ipung apa-apa gitu ya. Sebentar, sebentar Chris. Sekarang juga nanti kamu kontak supaya besok. Supaya besok oh, nggak enggak anu. ya, ini saya kontak dulu, Bu. Ipung, kampung mural. Nah, itu kamu titikkan di satu titik. Nah, ke Krisma kamu mulai dari Solo dulu. Kemudian kamu titik gitu. Ini di, di ini nanti. Pak Ipung ya, Bu. Hah? Pak Ipung namanya. Iya. Saya mahasiswanya Bu Santi begitu, Bu. Heeh, ah -ah, Bu Santi dari Untak. Jadi untuk Solo itu kamu mulai dari Wilayah dulu, titik besar Johor, terus kemudian hmm, Johor, terus kemudian Tadi apa, nonongan ya Terus Apa namanya, Gatot Subroto ya sekitarnya sekitar daerah ini deh. Tapi saya edit ya namanya ya, nonongan daerahnya. Tapi nanti kamu kamu lihat penamaan jalannya sendiri. Kemudian, nanti tiga ini, tiga ini kamu kamu dan kata Subrata itu nonongan ya bu? Uh, nonongan, ya nama nama nganunya, nama kunonya satu lagi manahan ya. Jadi ada tiga. Jadi petamu yang pertama itu nitik nitik tiga ini. Kemudian jadi kalau di sini di, nah ini ini tuh nitik tiga tiga daerah besar gitu ya. Jadi orang di, di apa di area aja ya, area aja. Nah nanti di sini kan ada kampung Joho satu area. Kemudian di sini new slide-nya mural. Eh, di sini mulai kampung Mural. Nah, baru kamu titik 30 tadi. 30 atau berapalah nanti? Mungkin, ya itu. Sampai sini paham ya, itu pengumpulan datamu. Ya? Iya, Bu. Ini tiga data utama dari mulai uh, tiga wilayah itu kamu uh, apa kumpulin foto, gitu ya. Terus kemudian yang ini 30 itu kamu kumpulin. Nah, setelah itu kita pindah ke Excel. Bu, mau tanya, Bu. Hmm? Jadi ini kan eh yang 30 titik mural itu cuma ada di Kampung itu Suho, Surakarta yang jauh itu kan, Bu. Nah hmm, itu betul. Eh, 30 mural itu berarti 30 gambar gitu ya, Bu. Tiga hmm, 30 gambar. Itu sekitar ya kemarin Bapaknya Mas Ipung itu cerita ya banyak gitu. Sampai berapa, Pak? 50 ada? Oh enggak, 30-an kata dia gitu. Nah, itu terus kemudian di tabel gitu. Mulai kamu nomerin tuh satu, terus nanti fotonya juga kamu kasih foto, terus kemudian di sini kita kasih elemen. Elemennya misalnya ini ini jenis moralnya ya. Terus ini fotonya. Terus kemudian kita kasih kata kunci ini misalnya eh, ini tanggal gitu ya. Waktu pembuatan nggak usah tepat tapi kira-kira tahun bulan gitu kan terus kemudian nah ini waktu pembuatan terus kemudian hmm, konteksnya jadi waktu itu terjadi apa sih kita gitu kan maksudnya bisa saja dia tidak terinspirasi inspirasi bisa saja waktu saya nulis itu misalnya lagi pemilu lagi maksudnya apa penulis. kalau misalnya ada ditulis konteksnya apa kalau nggak ada nggak ada nggak ada konteksnya ya dikosongin aja gitu kan nah kemudian baru tadi pesannya dia mau memesankan apa gitu kan terus kemudian ininya jadi tempatnya ya lokasi kamu tulis nanti lokasinya itu apa nggak nggak usah detail tapi eh, posisi penting jadi misalnya di jalan masuk di dekat sungai di apa gitu ya terus kan kita kan bicara tentang tempat manusia manusia tadi nanti ada pesannya terus kemudian makna nah udah nah ini 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 kalau bisa ya kalau karena cuma satu hari agak berat misalnya kita mau ngecek pesan yang disampaikan itu nyampe enggak sih ke orang jadi ya pendapat tapi tapi nggak usah ini ya nggak usah terkunci kalau nggak dapat ya nggak usah pendapat gitu ya ini cuma mau keras apakah pesan ini bisa diterima dan nah ini kamu mulai bikin bikin tabel ini. waktu pembuatan aku kasih time gitu aja ya. Waktu gitu kamu udah mudeng toh kalau ini waktu adalah waktu dia dibuat. Ya, yeah. nah, ini. Terus ini apa? Data Pendapatnya itu nanti ya, sebisanya soalnya karena harus ini ya, nah jadi nanti ini. Jadi nanti nomor satu ada fotonya, ada ini terus kemudian waktu dibuat kapan kira-kira ya, terus konteks itu konteks saat dibuat itu kondisinya sedang apa gitu ya, kampung itu sedang melakukan apa apalagi sedih apalagi apa, kemudian pesan yang mau disampaikan itu apa dari gambar gitu, kemudian lokasinya di mana, terus ini pendapat pendapat orang-orang kampung itu kira-kira seperti apa gitu. Nah kalau ini pendapat tuh kamu sebisanya ketemu, kalau nggak bisa ketemu ya kamu jajan di warung dekat situ, ngeteh di warung dekat situ supaya sambil tanya-tanya. Nah, kadang-kadang yang kamu dapat jawabannya tidak selalu yang nomornya urut 1, 2, 3. Jadi mana sih yang paling diingat, mana sih yang paling disukai. Misalnya yang diceritain cuma nomor ini, 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 ya apa-apa, udah sedapatnya aja. Sudah. Nah, ini. Udah ini aja, cukup. Jadi nanti kita hubungkan antara gambarnya, tempatnya ini aja. Sampai ini aja. Nanti kita akan hubungan ini didiagramkan, diagramkan, terus. Kemudian di dalam foto itu, kita ini kita cek gitu ya, uh, seperti apa anunya uh, hubungan antara manusianya yang membuat, kemudian waktu pembuatannya, kemudian uh, apakah manusianya itu bisa menerima pesan itu atau enggak, baru kita analisis lagi dengan uh, apa bentuk dan segala macam yang teori arsitekturnya itu sampai sini bisa bisa dimengerti Krisma ya dari mulai Nah, kemudian kamu juga nanti mulai sambil jalan aja mulai bisa membandingkan antara nanti yang di jalan besar itu di Nonongan itu bagaimana sih orang-orang kalau bisa ya, kalau bisa nanti kamu juga bandingin. Oh, misalnya kamu ngeteh di pinggir Nonongan, kemudian kamu tanya ke warungnya. Pak, ini gambar-gambar ini yang paling bagus yang sebelah mana, Pak? Gitu aja orang-orang di lamongan yang dengan gambar-gambar yang temanya macem-macem dan tidak nyambung itu, karena itu dilombain, nah itu mereka bisa nangkep apa enggak. Jadi nanti kamu bandingkan gambar mural yang menghiasi wajah seluruh seluruh koridor jalan di tengah kota sama mural yang ada di kampung itu, orang-orang merasakannya ada perbedaan enggak? Ya, Sudah, sampai situ aja Ini, kita kita akan membahas sampai situ aja gitu jadi mau tanya. Hmm. Ini yang di nonongan itu e, jumlahnya terserah atau bagaimana? Mas itu satu baris. Itu serah aja sampel aja. Jadi kalau bisa oh, kan itu iya. kan deretan. Jadi kamu foto satu deret set depan deret set. Jadi itu kan ada toko-toko-toko. Kalau nah itu, kalau masih tokonya tutup bisa kelihatan semua. Tapi kalau udah tokonya okay. agak susah, tapi ya sedapatnya aja, sebisanya aja. Karena kan kita fokusnya kepada hmm. Kampung Mural, Cuman kita bisa bandingkan gitu loh, bandingkan bahwa di tempat lain khusus sudah dicoba dan tempat lain itu niru kampung Mural loh. Oh aslinya yang di -joy aslinya itu ya. Oh, ya sudah 11 tahun kok. Iya, hmm. 2011 sampai sekarang udah 11 tahun. Jadi dia nomor satu itu, ya karena tadi ya uh, apa inisiatif sendiri warganya gitu. Ya. Nah udah gitu aja. Terus ini kita kembali ke ini, kita kembali ke bekerja dengan PowerPoint. Oh. Nah, ini tiga data itu terus nanti kita akan kasih data-data itu tadi eh, uh, hubungan. Misalnya ternyata mural-mural yang punya makna itu mural yang nomor A, 3, 4, 5 terus kemudian kita tunjukin tuh nanti. Jadi ini nanti di sini tuh pakai ini, pakai hasil dari tabel dan foto gitu ya. Jadi kalau kalian bekerja di sini, nanti saya akan bimbing kalian misalnya. Oh ternyata yang paling dikenal orang itu yang nomor tiga. Oke, okay. kalau gitu kita ini kita diagramkan ini ya, Excel ini kita diagramkan. Oh, ternyata konteks itu paling sedikit itu konteks itu menurut konteks itu gambar yang nomor ini yang paling sedikit gitu kan. Ternyata yang paling diingat oleh masyarakat, ini kan pendapat masyarakat, itu gambar ini kenapa? Karena pesannya sederhana, karena apa nanti kita ini kita apa namanya? Kita coba hubungkan antara tempat. Tapi bayangan saya sih ini nanti pendapat yang dibul itu itu berkaitan dengan tadi loh, tentang di mana lokasinya dan apa aktivitasnya itu leh kayaknya. Kalau feeling saya sebagai arsitek ya jadi tempat-tempat yang memang aktivitasnya itu pas mereka ngumpul banyak orang itu biasanya pesannya itu lebih lebih diingat. Ini ini feeling saya begitu. Jadi nanti coba coba bandingkan ya. Kalau kamu ngobrol di tempat yang muralnya itu memang ada tempat nongkrongnya, itu biasanya lebih lebih orangnya lebih nginget daripada tempatnya pas di tempat-tempat. Tapi nanti kita cek aja. Apa sih alasan si Bapak menempatkan di situ atau orang kampung menempatkan di situ nanti kamu cek aja. Ya. Oke. Okay. Nah, terus Nah, Januari juga kira-kira begitu pakai PowerPoint. Tentukan Semarang, kemudian di titik itu ya. Titik yang kamu dapat misalnya di sini daerah apa? daerah apa tuh yang Lumpia. Di sini itu apa kamu titik yang global besar, kemudian kamu cek Nanti tahap pertama nanti kayaknya kita ini aja kita pilih satu site kayak si Krisma misalnya di Jagalan gitu ya di situ dulu biasanya misalnya gitu. Jadi nanti kita kita pilih salah satu yang yang apa yang banyak makanan makanan tuanya gitu aja. Tapi nanti berkembang besok Udah. Nah kita mulai kita langsung templok-templokin semua data foto di dalam PowerPoint. Nah nanti nanti setelah data itu dilihat nanti saya saya coba hubungkan foto ini dihubungkan dengan ini ini kita diagramkan ini kita susun gitu nonongan itu posisinya di mana dan sebagainya nanti kita coba susun dari powerpoint. Nah kalau sudah power tak tunjukin ya powerpoint gue ya. Bu, Bu Santi, hmm? tadi saya uh, sudah mulai penyusunan itu sudah mulai baca-baca itu. Hmm? Yang di apa Bu, e, cuma dapat datanya itu yang di internet cuma yang di Johor aja. Kalau yang di Kampung Manahan sama di Nonongan itu datanya di internet enggak ada Bu. Nah yang menggiring kamu untuk Nonongan apa? Informasi apa? Lah ini saya dapat penjelasan dari Bu Santi ini. Soalnya oh, -rat... yang tadi bilang katanya ada getek Subroto Oh yang yang itunya aja Bu tapi penjelasannya itu enggak ada. Enggak, kamu digiring siapa untuk me, me, mendapatkan pernyataan bahwa di Jalan Gatot Subroto atau Nonongan itu ada eh, koleksi mural? Kamu digiring oleh siapa? Di website itu Bu saya nyari-nyari itu. Cuma kayak website gitu. bilang apa? Penjelasannya enggak ada. Apa kata websitenya? eh lokasi mural di Solo gitu Bu cuma secepatnya itu. Nah, gitu. Nah, kalau itu ini ya memang kamu survei, kamu cek. Jadi maksud saya tadi yang menggiring itu itu yang menggiring itu juga sebetulnya sumber ya, sumber sumber data gitu kan. Kadang-kadang yang ngomong itu bisa aja bukan cuma internet. Misalnya saya bilang aku lupa di daerah yang dekat sama ini loh hotel apa butik batik kris. Nah, kemudian memang harus dilacak. Nah, informasinya tidak ada atau datanya tidak, nanti kamu menjelaskan bahwa pengamatan kamu di lapangan ketemu satu ruas jalan ini. Buktinya apa? Ini buktinya set. Gitu kan? Terus kemudian kamu tanyakan ke orang-orang kapan mulai di canu. Kalau nggak ketemu, tanya ke sosmed. Di situ kan ada tuh kota Solo apa-apa tuh, Facebook lah, Instagram. Kamu tanya, ada yang tahu nggak ini mulai dicat kapan? Misalnya begitu. Atau paling enak tanyain ke yang ada di jalan-jalan itu, yang pemilik tokonya, terus tuh apa, yang jual warungan di sekitar situ dan sebagainya kamu kamu ngopi, ngeteh di situ, kemudian kamu tanya-tanya gambarnya ini paling bagus yang mana tuh Pak, kapan mulai digambar. Nah itu memang penelitiannya begitu. Jadi memang ya, tidak ada data, tapi kamulah yang nanti akan menemukan data itu, menuliskan data itu. Iya Bu. Nah, saya mau tunjukin kamu Oh, ini saya bekerja dulu. Saya mulai dengan diagram ini. Jadi kayak tadi ya antara tempat fungsi mining itu kamu juga nanti begitu tempat moralnya diletakkan di mana. Kemudian fungsi moralnya itu apa? Mengingatkan tentang apa maknanya apa. Nah, saya biasa memulai gitu. Jadi jawab kira-kira eh, tadi ya kunci eh, kunci pertanyaan dari Excel itu. Saya kemana, ada tinggal luago ini. Nah ini nanti kalau kamu sudah ini terus kamu bisa mendiagramkan seperti ini hubungannya seperti apa. Nah ini saya mulai begini. Nah gini peta dulu kan saya mulai mengarahkan orang kan dari mulai Indonesia Solo kemudian di mana nah ini titik-titiknya kelompok-kelompoknya. Nah kira-kira kalian juga nanti melakukan ini gitu ya bahwa nanti ini saya akan bantu ini. Nah kemudian gimana? Kemudian ini nanti tinggal di save as JPEG langsung masuk di paper kan? Nah itu itu jadi gampang lagi ini nanti tinggal di save ini uh, di anu di capture langsung masuk di paper nah kalau ini nanti saya saya ini bagian saya yang akan mengkonstruksikan analisa gitu tuh, bagian saya tapi nah ini ini nah ini misalnya begitu jadi fotomu tentang uh, misalnya kayak apa tadi ya uh, kasus di nomongan gitu kan terus foto-fotonya dimasukin di satu ini dan nah, kemudian nanti kamu sudah punya cerita nomongan itu menurut ini gitu kan berdi, mulai dicatat berapa ternyata warganya nggak suka loh eh mungkin maksudnya misalnya warganya nggak pernah ada yang ingat gitu misalnya atau hampir saya yakin mereka menyukai si mural mural itu gitu kan kenapa ya karena bagus kelihatan bersih atau ya kita bangga gitu gitu dan sebagainya nanti kamu kamu coba tuliskan gitu ya. Nah ini kalau ini bagian saya nanti saya akan menstrukturkan ini. Nanti udah kalau gitu kita kita udah mulai nyimpulkan gini kan. Jadi kesimpulannya gimana gitu kan? Nanti kita obrolin nah, kamu buat ini, kita buat ini. Ini tuh sebetulnya kita sudah siap presentasi. Nah untuk membuat paper tinggal di JPEG kemudian dimasukkan ke dalam papernya gitu. Nah kalau dia masukkan papernya, kamu nyeritanya gampang kenapa? Karena waktu membuat ini kan kamu dan saya membuat ini. Jadi kamu nanti bikin subbab ya tentang hasil riset. Satu, konsumsi itu adalah tadi pada saat apa produksi itu adalah apa hubung dia, hubungan diantaranya itu itu yang sekarang kita obrolin itu misalnya kemudian jadi diagram kamu sudah bisa menulis dengan lebih cepat. Sampai sini tambah bingung apa tambah jelas? Sudah paham bu. Nanti kalau ya. ada yang kurang jelas tak tanya lagi ya. Ya, cara berpikir saya begitu. Hampir yakin tidak ada dosen-dosen lain yang melakukan itu kecuali mungkin omongan saya, Bu Astari, Pak Diar. Saya ajari meloncat begitu, meloncat untuk me, apa ya menggambarkan presentasi sebelum papernya. Kamu kan biasanya menulis dulu paper dulu kan baru presentasi kan? Kalau saya ya. biasanya tak loncat dulu. Iya so, uh, kan kita arsitek ya, lebih mudah buat kita menggambarkan dengan gambar terhadap data-data lapangan kan? Iya. toh tadi. Nah, terus, nah tadi ini 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 ikhtiar. Tapi kalau kalau rezekimu ya sudah kalau enggak. Eh tanggal 25 November itu ada anu seminar internasional di Van Lang terindeks Scopus yang biasanya harganya 3,5 juta, 5 juta ini gratis. Nah, kalau kamu bisa nyampe, bisa nyampe data itu besok ini tanggal berapa bisa 20 ya? Misalnya iya. kita tanggal 25 itu data bisa kita rekap, terus kita susun pelan-pelan. Saya dikasih waktu tanggal 5 November itu kita ngumpulin full paper. Ya emang agak kerja keras, tapi nanti kita mulai dari diagram. Saya bantuin diagram, kemudian ceplok gitu ya. Terus nanti kalian menceritakan diagram, Nah, literatur di atasnya, buku yang digunakan itu saya yang akan mengisi. Kalau kita bisa bisa selesai uh, 5 November, atau oh, ya nanti, karena sebenarnya tanggal 25, aku kadang suka mepet-mepet lah -mepet, di tanggal gitu. Insya Allah kamu berdua nanti bisa ini, bisa apa namanya, bisa masuk di paper yang sangat bergengsi. Oh, terjemahan bahasa Inggrisnya saya yang akan bayar. Saya akan bayar penterjemah, gitu loh. Jadi kamu nanti presentasinya di seminar internasional di Vanlang. Terus jurnalnya itu jurnal yang terindeks Kopus, Halo, dosen-dosen aja baru punya gitu kan. Bu baru punya kemarin. Pak Diyar, Pak Diar sudah sudah beberapa bulan yang lalu bersama saya. Pak Joko belum punya, Pak Jujun Bapaknya. Jadi kamu nanti kalau bisa Uh, 25 November tuh akhir tahun Des Desember itu kalian sudah punya uh, apa namanya paper yang terindeks Scopus itu nanti kalau kalian mau sekolah dua lagi tuh dahsyat, karena apa sudah punya ID Scopus gitu mudah-mudahan sih uh, gini idenya itu cukup menarik tentang heritage yang apa ya yang semua orang punya tapi nanti kita akan memaknai dengan cara yang berbeda sehingga orang lain akan belajar dari penelitian kita. Insya Allah sih biasanya yang yang kayak gitu kayak gitu sih diminati orang gitu. Apalagi jangan lupa ya kalian bikin video pendek-pendek gitu ya. Nanti tinggal di ya, nanti tinggal dirangkai saat misalnya nanti kita harus presentasi di fanlang, presentasinya online gitu kan. Nanti kita ajari juga bagaimana merekam presentasi dengan bahasa Inggris gitu-gitu. Anu -gitu. dah apa mudah-mudahan saya juga nggak ngira kan kemarin malam tiba-tiba ada -tiba ini tiba-tiba ada tawaran gitu terus sudah deadline kemarin malam tapi dia bilang kami tak kasih mundur tanggal 5 terus tak cek tanggal 25 oh aku masih bisa mundur sih tanggal 15 itu masih bisa mundur rasanya gitu kirim aja dulu abstraknya kan kalau dia sudah tergiur dengan abstraknya kirim lagi potongan videonya gitu-gitu pokoknya sabar ya tunggu full papernya kemarin gitu juga sih Pak Diar itu kalau nggak salah kurang tiga empat hari dia hanya ngerjakan lima hari gitu kan tapi bisa jadi bagus banget yang yang bikin bagus tentu saja tadi ya data yang yang cukup menarik gitu ya informasi yang aktual di lapangan kemudian kita bisa menjelaskan bahwa itu itu ini hmm. penting banget untuk diketahui tempat lain kayak tadi lah ya bahwa masyarakat sendiri yang akan menjaga kotanya eh masyarakat sendiri yang akan mau menjaga keindahan itu itu modal penting bagi semua negara untuk melakukan itu melakukan upaya-upaya supaya semua mencintai kotanya, rela mengeluarkan biaya dari kantong sendiri untuk menjaga tempat tinggalnya. Itu kan pesan penting yang mau kita sampaikan. Gitu. Iya. Jono ada pertanyaan? guyu-guyu besok tuh? Aduh. Apa? Lagi Aduh bingung? Itu. Hah, bingung? <laughs> Kenapa? Eh uh, apa ya? Uh, bingung untuk mulai dari mana itu loh bu? Penjelasannya itu? Oh, ya, bu. <laughs> yang punya, mana? Ini kan ketika saya kan uh, udah tersedia titik-titiknya ya bu ya uh, di peta oh, saya. Oh yang makanan udah punya titik-titiknya? iya ada. nanti masuk saya tinggal sana. masuk tinggal di map. Iya. Ini coba -coba kan coba yang ya. yang pesan itu yang ya. buat. Maksudnya kamu udah selesai NTE? Oh, Krisma kayaknya titikmu ikut titik yang punya saya yang dulu deh ya. Sorry-sorry, kayaknya seingat saya sih Krisma kayaknya. Belum ada, Bu. Oh, enggak? Eh, kan kamu gabung sama saya titiknya waktu itu. Oh, iya. Sama oh. yang solo itu yang kabelnya warna coklat itu ya, Bu. Uh -huh. detik, detik. Kamu ini, terus ini kan kampung sayu, eh kampung mural ini kan. Kamu yeah. di posisi dua ini, jadi kamu bisa pakai peta saya oh enggak, enggak. kalau peta saya nggak bisa karena ini toponimi ya oke berarti itu nanti saya buat tiga titik lokasi lagi kan bu yang di kampung mural ternyata ya ternyata beda beda banget jadi kamu di ini udah tak bikinin kampung mural jadi tak share nanti ingetin saya nge-share ya Iya bu nanti nanti ini tak tak tonton saya kadang-kadang suka ngano terus oke krisma di situ nah saya gantian ngano Eh, halah kok gantian? Saya mau lihat yang dimaksud ya hmm, hmm. Kamu di uh, ini ya? Oke, okay. ini kamu yang ngisi atau saya yang ngisi ya? Kamu udah ngisi mana? Ini aku belum sama sekali, Bu. <laughs> kok aku juga bingung, kok udah ada diisi isi. Oh, <laughs> ini aku tanya kepada dengan seseorang yang... Uh, kenal Semarang, udah yeah. sepuluh gitu kan. Nah ini kenangan beliau waktu apa? Waktu masih kecil di Semarang gitu. Uh -uh. Nah kamu bisa bisa ini lagi, bisa pilih Tambain lagi. Nambahin uh -uh, Nambahin lagi. Uh, kalau kamu nganu, salah satunya Pak Sumarwanto. Kamu tapi agak ketemunya susah ya. Dia bisa enggak sih? Oh kamu wa aja, Pak Wanto. Saya sedang bikin. Pak Wanto itu kalau orang arsitek bilang itu apa ya jagoan-jagoan masakan lezat keplek lidah sih itu loh pak bapak bisa memberi saya daftar masakan kuno yang eh, menurut bapak itu enak dari dulu sampai sekarang dan masih ada nanti kan kalau itu beliau nyebutin gitu kan udah di luar kepala lah nanti kamu tambahin titiknya Nah, kemudian nanti kita pilih deh, mau kita ambil yang makanan besar aja, ini aja, kalau udah ketemu, yang ininya nanti-nanti, gitu bisa. Jadi nanti kamu ini, kamu titik I, atau kita ini, kita per lokasi. Jadi misalnya ini sebaran ya, mungkin kita ambil yang ini aja, gitu bisa. Tapi ini kumpulin dulu, seperti Krisma tadi, kumpulin dulu lewat internet, sebelum pilih turun lapangan, nanti kita tentukan lagi mana yang mau diturun lapangan. Apakah satu kotak ini, yang isinya ada biru ungu segala macam atau yang khusus biru aja nanti kita putuskan setelah kamu dapat gambaran atau ini aja apa namanya ini deh uh, saya nggak tahu ya apa kuliner tapi kalau ini udah anu sih campur iklan saya juga main-main tuh kuliner Semarang tapi isinya itu kuliner-kuliner yang baru gitu loh jadi kan nggak valid karena apa karena kuliner sangat berkaitan dengan iklan iklan sangat berkaitan dengan bahan pangan yang sedang di sedang trending jadi paham. kalau paling enak kamu tanya kepada orang-orang yang sudah tua yang makanan kesukaannya waktu itu apa gitu sampai sini paham nggak? Iya nah, Kamu titikin aja kayak Krisma tadi kamu titikin kemudian nanti kalau kita sudah putuskan titik mana yang mau diteliti apakah biru apakah ungu atau satu wilayah yang ada campuran biru ungunya baru kumpulin foto. Jadi kalau gitu malam ini deh coba kamu ini kamu tambahin lagi yang versi kenalanmu gitu ya siapa bisa Pak Wanto kemudian siapalah apalah keluargamu kenalanmu gitu tambahin lagi nanti setelah kamu pulang dari Solo baru kita putuskan kita mau ambil wilayah mana so far sih feeling saya tapi coba kamu harus temukan sendiri ya karena tadi kepastian itu kamu harus tetap feeling saya peterongan peterongan oh. itu oh, itu dulu terkenal memang Uh, banyak uh, apa namanya makanan-makanan yang terkenal di situ baru mau tak cari sih sejarahnya tapi di situ ada bolang-baling petarungan yang udah lama segala macam ada ada di situ gitu kira-kira kira-kira situ jadi kalau kalau nanti banyak beberapa informanmu mengarahkan di situ nanti kita zoning wilayah petarungan untuk kita di, untuk kita kunjungi sama seperti Krisna kita fotoin satu-satu dan kita wawancara tadi kan beberapa lama di sini segala macam gitu kan saya melihat itu sih tadi ya Laras Roso itu kan restoran mahal yang pertama di Semarang itu ada di situ, di Peterongan jadi kayaknya dulu titik titik pasar itu kan ada tiga ya, Johar Peterongan dan Bulu, nah kayaknya itu yang berkaitan dengan langsung lokasi tempat tinggal itu justru di Peterongan itu jadi kalau Johar itu kan pusat dia ada, ada di ini. Kayaknya dia ini lagi. Yang datang ke Johar itu malah yang dari luar kota gitu loh. Terus kemudian Bulu. Bulu itu kalau nggak salah itu ini deh, apa namanya. Dia itu peralihan, peralihan gimana gitu. gitu. Aku, aku lupa deh cerita rantainya itu. Nah kalau petarangan itu kayaknya memang yang belanja di situ ya langsung para pedagang di situ. Jadi makanya dia eh, banyak makanan kuno yang ada di situ itu kalau nggak salah seingatku tapi tapi nanti kita tanya-tanya kalau sudah survei kalau sudah ketemu titiknya itu gitu dan itu nanti bisa kita kembangkan ini ini dulu terus nanti besok nanti yang makanan jenis apa lagi nanti bisa bisa terus kita kembangkan tapi mudah-mudahan ini nanti abstrak sudah jadi semua kan? Ya aku belum tak revisi lagi sih bu. Udah udah tinggal di oke okay, oke okay aja perintah saya kok direvisi kan udah tak benerin. Iya nah, iya pakai ini aja pakai punyanya si Vanlang ya. Sebentar. Kan kemarin suruh mengacu ke apa namanya paper Undip ya, Bu? Nah iya jurnal Undip kan? Oh, mau pindah gitu. Sekarang tak ganti semua yang pakai punyanya Vanlang. Jadi tak kasih tak ganti lagi semua. Sama. Nah, ini. Ini versinya Vanlang. Ya, mohon maaf diganti lagi ya. <laughs> diganti lagi. Oke, nanti nanti sambil ini sambil itu kita submit abstraknya dulu. Uh, Biasanya kalau udah submit abstrak, papernya agak molor-molor telat ya, itu oke okay lah gitu. Pokoknya kita sudah ini dulu. Jadi nanti tuh ada ini, jadi penelitinya misalnya kamu peneliti pertama, aku kedua, tiga bus asari, nanti ditambah peneliti dari Vietnam masuk di situ. Jadi nama, jadi kalian benar-benar nanti dahsyat gitu, po. kalau mau cari beasiswa besok lagi itu, kamu pernah riset bersama antara kamu, dosenmu dan Universitas Internasional. Keren banget kan nanti. Mudah-mudahan bisa dapat beasiswa. Amin paling enggak ke fanlang aja kamu kepikiran kepikiran itu, kemarin-kemarin gak kepikiran kalau ada beasiswa keluar negeri dan lain sebagainya begitu, Sekarang soalnya ya. kan kita cuma kelas karyawan bisanya kan kadang kan seperti itu gitu loh bu, informasinya juga minim ya. gitu bu, karena tadinya kan kamu kuliahnya sabtu minggu dan bertemu dengan setiap dosen kan pendek-pendek ya nah yeah. sekarang dengan dengan online itu kan benar-benar saya pun bisa bertemu kamu dalam dalam setiap pertemuan gitu kan jadi kan lebih banyak ya kayaknya kuliahnya ya sekarang ya karena kita online ya jadwal nggak yeah. tumbuh kalau toh tumbuhan pun kalian bisa dua kali kuliah kan pakai dua laptop dan sebagainya jadi yeah. ini tahun depan itu funlang itu membolehkan mm -hmm. kalian ikut kuliah di sana gratis loh. Jadi dapat KRS di sana, dapat transkrip di sana, gitu boleh. Nanti jadi nanti kalau kalau kalian pengen beasiswa segala macam sih juga nanti mungkin masih masih banyak karena memang mereka butuh mahasiswa internasional. Gitu. Nanti deh pelan-pelan kita ini. Pokoknya ini gaspol dulu tanggal 5 kita bisa iya, kan ya. Yang penting datamu bagus. Kalau datamu bagus, saya pasti bisa dadani Ya, itu iya, itu tugas bu. kan gitu. Mahasiswa turun lapangan, pembimbingnya kan di atas tinggal apa ya kayak remote gitu loh Dibelokin, dibelokin, share masuk ke standar internasional oke okay. gitu. itu Ayo saya datanya bu mau tanya datanya berarti nanti saya kirim ke jurnal yang versinya vanlang itu semua ya bu jadi A -a -a. nanti kamu bikin di ini aja kamu eh oke okay. mari kali kita petani nganu Vanlang tadi ya yang tak kirim ke kamu tadi Nah ini judulnya masukin. Tahu caranya kalau kamu ngopi punya mu kalimatnya apa gitu ya. Terus di gini, di pas gini, paste itu pakainya paste spesial. Nah, pas paste spesial tuh unformat. Jadi hurufmu eh hurufmu huruf apapun sorry Hurufmu nanti jenis apapun apa dia langsung ikut di sini. Kamu karena kamu mengunformat jadi dia formatnya hilang, kemudian ini ya. Terus tadi namamu, ini namamu, nama namamu, koma nama saya terus kemudian nama Bu Astari misalnya, ini satu satu dua tiga itu berarti kita sama satu semua gitu ya oh dari untak semua kecuali nanti kalau ada yang dari Vanlang baru dia institusinya dua yang dua nah yang a b itu emailnya gitu ya jadi yang satu kita kan cuma satu semua ya udah Universitas 17 Agustus ini satu aja terus ya ada AB-nya itu 23 B itu emailnya kalau nggak salah mana nih nah ini autor email baru beda antara ABC A saya kamu bahasa itu emailnya beda-beda gitu ya terus abstrak ini dimasukkan tadi abstrak yang sudah kamu ketik copy terus dipaste di sini pakai paste spesial ya nah supaya hurufnya yang lama spasinya semua berubah ikut ini nah ini for second ini nanti tak ta tak, ke dari sini dari ini ini jadi nanti saya akan ajari yang punya mu tadi mana ya yang punya mu tadi apa judulnya yang punya mu tadi mana yang tak gawe mau kalau lalu judulnya oh ini Ini nanti saya nanti saya ajarin dari sini ya. Nah, ini slide nanti nanti saya yang ngajarin kamu. Jadi uh, latar belakang. Nanti terus kemudian satu lagi latar belakang. Kemudian uh, apa? Literatur review. Nanti saya yang nyarikan literatur review ini saya yang nata, oke? Okay. Nanti kalau setelah datamu ketemu, tak tunjukin caranya. Tak dulu nanti kamu nyelesain. Nah, nanti di bawahnya ini yang tadi si Krisma yang bingung apa diisi literatur review. Jadi nanti yang ini for second itu adalah levelnya. Literatur review itu ini ini level 1, ini level 2. Nah, literatur review itu nanti ada ada level tiganya, bawahnya literatur review misalnya place attachment. Nanti nanti anu apa? Nanti kita tulis jadi misalnya literatur review kemudian tentang place attachment, kemudian tentang apa namanya tadi metode pendidikan menggunakan gambar supaya tadi tahu supaya kita mengarah ke mural gitu. Nah ini nanti saya yang ngatur ini kamu mulai di sini, hmm, jadi kamu nanti mulai ngasih di sini aja, latar, latar belakang ini ya. Jadi, ini ini per second komen ini, misalnya gini. Nah, ini judulnya: per secondnya kamu tulis. Uh, Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Jadi indah English semua ya Bu. Oh kamu masukin Indonesia aja nanti saya tak bayar orang. entah hmm, Terus ini ketik aja latar belakangnya kamu gitu. Nanti yang di bagian kedua bawahnya latar belakang nanti saya letak Oke misalnya tadi tentang eh, apa namanya manusia dan apa pembelajaran kemudian tempat sebagainya nanti aku yang natake atau place attachment nanti saya tak 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 di di bagian ini atau ini kita sudah ini aja ya nanti kamu bikin terus kemudian kamu invite saya ya invite pakai ini share lagi gitu mudeng nggak halo bu nanti tak coba bu di share itu Nah, di share. Jadi kalau kamu share ke saya, saya bisa mentulin. Kamu kan pasti udah nulis ini, ini kan. Yang gampang-gampang, iya. nah, nanti di bawah latar belakang saya yang akan kerjain bagian berikutnya. Gitu. Iya, Bu. Januar mudeng pora. Ngesernya pakai email ya, Bu? Ngesernya bisa email, bisa begini. Sebentar. Bisa email, bisa begini. Kalau udah di-upload ya. Nanti everyone with link. Misalnya gini ya. nih. Nah, copy linknya. Nah, orang yang kamu kasih copy ini bisa mengedit. Nah, itu langsung kasihkan ke WA aja. Jadi saya gampang nyarinya. Kalau saya mau ngedit, saya tinggal buka WA-mu gitu kan. Nih. Iya, yeah. Bu. Nah, ini kamu kasih aja. Anyone with the link can edit. Ini kamu copy. Gitu. Kasihkan di saya di WA. Oke? Okay. Yeah. Iya, yeah asik ya kalau kalau kerja sudah pakai IT gini tuh memang gak ada susah ya langsung dibuka salah satu dibuka salah satu dibenarkan salah satu bis Aku apapun begitu dengan timku yang dimanapun kita kerja bareng yang di luar negeri kerja bareng ya udah gitu aja jadi nggak ada halangan makanya kamu kelas karyawan dan apapun sekarang udah sama kalau kita kerja online gini iya biasanya nggak bisa tuh kita ngobrol tengah malam begini gitu kan iya Oke, okay, apalagi. Mudah-mudahan nanti awal tahun kalian sudah punya ID Amin. Bu Santi, ini kan saya sudah mengabari Pak Ipung. Pak Ipung hmm. bilang besok pagi jam 9 sudah ada janjian dengan narasumber lain begitu. Narasumber lain di di tempat lain begitu bilangnya, Bu. Oh, gitu. Pak, selain dengan Pak kalau dengan masyarakat saya boleh tanya-tanya eh, untuk ditunjukkan lokasi? siapa ya Pak? Nggak usah. Pak, kalau Pak Ipung sibuk, saya boleh dengan siapa aja kok masyarakat yang yang bisa nunjukin saya tempat mural-muralnya gitu. Oh iya Pak. Oh iya Bu. Nah, ini malah lebih enak sih kalau ada masyarakat. Kamu langsung na ngecek nangkapnya gimana. Terus itu pelukisnya tuh sebetulnya bapaknya Mas pung. Oh, pelukis Jadi, semua mural itu, Bu. Oh. Jadi nanti kalau masyarakat ngasih tahu segala macam itu pelukisnya Pak Ipung dan Pak B dan Pak C, enggak kan nggak sendirian, nanti dibantu. Ya udah ketemu sama yang lain. Oh iya. iya. Betulnya Mas Ipung malah bukan narasumber, Mas Ipung itu dosen. Jadi dia dia bisa bantu saya. Tapi waktu kemarin datang ke kampungnya Mas, dia mau tugasnya moto-moto saya yang jelasin bapaknya. <laughs> <tuk> 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 yeah, yeah. Berarti yeah. besok ketemu bapaknya Mas Ipung itu juga nggak apa-apa ya? Bu? apa malah malah aneh, no, no, tapi nganu apa namanya kalau jalan-jalannya kalau ada yang orang lain yang bisa nganu atau ya tadi di ini aja mas apa namanya di misalnya tadi ya siapapun yang bisa nunjukin kamu kamu nggak masalah gitu Iya bu Iya ya ya bu januar yeah, lagi kamu kamu mulai wa ke pak wanto ke siapalah Siap. bapak ya, macam mungkin ini. saudara saudara saya yang di sana nah, yang udah sepuh-sepuh ya jadi ya bu selera mereka itu masukin nanti kalau yang sekarang mah kita tinggal ngecek sudah berubah seperti apa kan gampang tapi yang di masa lalu kan kita butuh informan yang ya, ya, ya. yang atau punya pengalaman gitu oke okay. semangat bu. ya terima ya, kasih bu. ya bu ya, Iya ya, bu terima kasih, terima kasih bu atas waktunya ya Assalamualaikum. terima kasih bu Yo mm.